Iya. Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan terkait penetapan tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor estap dari 97 sahohon sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam A. Pasal 1 angka 14 undang-undang nomor berangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya maksudnya. Ya, kalau ibu dari almarhumah Fina tetap meminta aparat penegak hukum untuk mencari siapa. Ya, harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO. Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Jadi minta pihak polisian untuk mencari 3 DPO itu yang sempat hilang, Bu, ya? Iya. Dan pelaku sebenarnya. Iya. Halo, Kang. Tanggapannya sendiri untuk Peggy Setiawan gimana? Barangkali ada yang disampaikan? Ya, Audi. Ya, ini sih terserah sama itu aja. Ya, Mas. Ya, Audi ini pakai ini, Kang. Berarti dengan terbuktinya Peggy Setiawan nggak bersalah, gimana nih, Bu, dari pandangan ini sendiri? Nggak bisa, yo. Nanti diserahin sama pengacara aja. Intinya pelaku sebenarnya. Iya, pengennya sih pelaku yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Yang polisi ya, Bu, ya? Yang cari. Bukan pelaku, iya, asal tangkap. Asal tangkap aja. Alhamdulillah bahwa yang tidak bersalah ya memang harus tidak bersalah gitu kan. Jadi dari awal juga kita sudah bisa memprediksi seperti kata Bang Otan Paris juga dari mulai tergesa-gesanya ditetapkan sebagai tersangka dan alat bukti yang menyusul dan yang dua terduga DPO ini dianggap fiktif itu kan sudah sangat abu-abu menurut kita. Jadi hasil ini sudah bisa kita prediksi sebelumnya. Jadi harapan kedepannya buat langkah hukum dari kuasa Pina sendiri seperti apa? Jadi sebenarnya kita sih tetap berharap ke pihak kepolisian, apalagi ini kan dibatalkan satu tersangka, berarti kan ada sedikit kecerobohan menurut kami, ya. Jadi kita berharap 3 terduga DPO ini tolong dicari dan tolong dimunculkan wajahnya.